Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat akhirnya usul pembentukan pemekaran wilayah untuk calon daerah otonomi baru. Dengan kesepakatan ini, wilayah Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu akan resmi menjadi calon daerah persiapan otonomi baru. Provinsi Jawa Barat akan memiliki dua kabupaten baru sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Dua kabupaten tersebut yaitu Bogor Timur dan Indramayu Barat. Penetapan dua daerah otonom baru itu disepakati dan ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena Jawa Barat memang membutuhkan pemekaran-pemekaran yang proporsional dan adil. Saya ucapkan selamat kepada masyarakat di Bogor Timur dan masyarakat di Indramayu Barat. Kita kawal perjuangan di pusat karena setelah ini surat kami akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Bogor Timur nantinya akan memiliki 7 kecamatan, dengan ibu kota kabupaten ditetapkan di Kecamatan Jonggol. Sedangkan Kabupaten Indramayu Barat terdiri dari 10 kecamatan, di mana Kecamatan Kroya akan menjadi ibu kota kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan.